Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi guys bersama Madu Anahel MGL. Kita akan manen lagi. Mudah-mudahan banyak isinya. Nah, ini sudah pakai tangga sepagian. Nah, tuh masang tangga berapa jam? Tuh tingginya luar biasa itu lur. Tuh di atas sana lebahnya. Gak kelihatan ya, gak kelihatan. Tuh kelihatan dikit tuh, nah hitam-hitam tuh. Nah. Tingginya luar biasa pokoknya guys. Tuh masang tangga aja berapa jam tuh. Oke, keseruannya kapan nanti ya lur. Kita lihat dari atas. Kita bawa kameramen nih. Nah, mantap. Itu guys, jangan lupa bantuannya, subscribe-nya, like, komennya, supaya channel kami ini Madu Anahel MGL mengudara sampai ke ujung dunia. Wahahaha, gitu loh guys. Ya mudah-mudahan lah dikit demi sedikit dukungan Anda. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah setia menemani Madu Anahel MGL. Mudah-mudahan barokah, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kita informasikan lagi setiap hari Jumat bagi subscriber penggemar Madu NGL Magelang yang sekiranya agak dekat bisa datang ke rumah minum madu sepuasnya. Nah, sambil silaturahim loh guys. Banyak teman, banyak dulur, banyak kawan, banyak rezekinya tambah barokah gitu loh guys. Oke, lanjut keseruannya kayak apa nanti di atas ya guys. Oke. Angin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segel guys. Alhamdulillah. Kita zoom dulu. Tuh. Tuh. Tidak sia-sia. Mas, hati-hati. Nah, tuh penampakan tuh. Alhamdulillah. Nah, tuh. Wes, wah, jelis. Tuh, penampakannya ya, guys ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, hati-hati. Oke. Panen lestari. Nah, tuh. Proses pemotongannya.
Hah? Panen lestari? Panen lestari. Oke. Biar anaknya menetas. Kita panen lestari ya, biar anaknya menetas. Biar ada apa ya? Biar ada tuh. Biar ada keturunan selanjutnya. Tuh, pohonnya tinggi sekali tuh. Nah. Yuh. Alhamdulillah ada isinya, segel. Jadi tidak sia-sia. Dan ini ya lur, hasilnya tadi segel full, mantap. Mantap jos, gandos, campur plengos, kotos-kotos. Wah, pokoknya jan marco top mar so good. Oke ya lur, terima kasih yang udah nemenin Madu Anahal MGL. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa ya lur, bantuannya, subscribe-nya, dukungannya, komennya, biar tambah mengudara gitu loh lur. Matur suwun ya lur. Dan jangan lupa ya lur, amalannya gitu loh, itu yang paling penting. Soal rezeki itu betul-betul udah diatur sama yang di atas, tapi amalannya ini yang harus kita jaga, harus kita tingkatkan. Dengan kondisi saat ini sudah mulai, ekonomi sudah mulai sulit, sudah mulai sepi, orang kerja sudah mulai susah. Nah ini sebetulnya itu keadaan kayak itu tuh ada yang ngatur gitu loh, yang di atas yang ngatur. Makanya kita harus mendekatkan diri kepada yang di atas, banyak istighfar, banyak sholawatnya. Dan kalau mau berkah ya lur, mau lancar, mau berkah, saya kasih sedikit informasi tentang amalan sholat duha dijaga. Habis sholat duha itu baca istighfar 100 kali, ya hayu ya qayyum 100 kali, dan apa namanya, ya kahfi ya ghani ya fatahu ya rozak, itu 313. Insya Allah kalau itu dijaga, rezeki betul-betul lancar dan barokah insya Allah. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.